guys, hari ini kita mama sama papa mau pergi ke rumah lama. Kita mau ngambil barang-barang yang kemarin belum sempat diambil, masih banyak guys. Rencananya kan kemarin mau ambil, mau bawa semua pas hari pindahan, tapi ternyata nggak bisa karena mobil boxnya lagi nggak bisa. Jadi kita tunda besoknya. Ternyata besoknya papa tepar. Udah bangun? Belum. Kamu nanti nggak nitip apa-apa kan? Kamu nggak nitip apa-apa kan? Cece kali ini dipaksa jalan sama papa guys. Jadi Cece harus jalan pagi ini dan aku enggak. Kamu mau jalan? Jangan apa. Udah go. Bisa tidur beberapa hari ini, Fier? Bisa. Kita mau pergi dulu. Sampai guys, kita mau beli bakmi dulu. Belum sarapan nih. Papa mukanya udah kelaparan. Iya, Pak. Parkir sini, kita ambil bakmi dulu, guys. Oke. Kita keluar ambil bakmi dulu, guys. Di situ mesti lewat jembatan. Kita langganan di sini enak soalnya. Yes! Mari berangkat ke rumah. Kita pulang. Mama dengar ada yang bilang CNX pulang. Hai. Halo. Kita mau ambil barang. Hai. Hai Chloe. Itu ada Chloe guys, Chloe bayi tetangga. Oh my god. Aduh kotor nih kayaknya nih. Halo tante. Bertemu lagi ya? Iya. Enggak lah. Iya. Oke, kalian pulang dulu ya. Biar kita bisa beres-beres ya. Oke? Tuh, ah, Oma bantu usirin dong. Oma bantu usirin. Baru main ya. Guys, dua insan yang kelaparan lagi makan. Selamat makan. Kayaknya enak nih. Mantap. Selamat makan juga. Ini bakminya ada kuetiau juga, enak. Kita langganan di sana, boleh kalian cobain kalau datang ke arah Kelapa Gading, Jakarta Utara, namanya Mie Ayam 99. Moments later. Itu meja buat apa, Pak? Kasur. Taruh kasur. Lagi ngapain, Pak? Potong kaki kursi, buat dipendekin. Sepertinya papa buat itu deh, alas kasur, biar rata, guys. Hujan. Oh my god! 2 hours later. Thank you.
Wah, ini superhero kita nih hari ini. Kasih mobilnya. Belum muat karang aja, udah ada beban sopir. Berarti ini karena luas, mobilnya bisa langsung pindahan dua rumah, Pak? Ini meja belajar Kiara Fier. Lumayan, Pak. Nih ngangkut-ngangkut hari ini nanti turun 2 kilo. Iya, Tom. Nih, pusing lah, Pak. Gini, Pak. Pusing. Nah, aduh. Kalau sendiri bingung. Romantis banget ya? Kayak mumi ya? Aduh itu berat Pak, ada isi. Wow. Aduh bisa berdiri. Hebat. Mumi, mumi, I love you. Pengalaman naik motor dari Kelapa Gading ke Serpong? Udah bawa barang? Bawa barang? Ketemu macet, ketemu hujan. Ya. Air panas, air panas. Air panas. Air panas. Oh, ini berat, Pak. Hai Mini, kamu beberapa hari ini di sini enggak apa-apa ya? Aduh airnya habis. Kan kuri-kuri, kamu masih di sini. Kita bawa ya. Sepeda, ampun. Nah, ini sepedanya Sevier. Oh, dibongkar enak bisa dilipat. Aduh gawat, lemari sepatu lupa. Demi mau muatin ini lemari, jadi beberapa dikeluarin sebentar biar lemari sepatunya bisa muat. Guys, ini sepatu-sepatu mama udah masukin ke dalam paper bag. Tuh. Later. Oke, guys, sekarang ruangan kita, rumah kita ruangannya udah pada kosong. Coba lihat sekeliling nih. Tuh. Kamar mama juga udah kosong. Udah kosong. Ini juga udah pada kosong ya guys. Lemari semua. Oke, untuk lebih amannya kita ngecek sekali lagi ke atas. Oke. Udah kosong juga. Yes. Oke, aman semuanya. Sekarang saatnya kita pulang ke rumah baru. Jangan lupa bawa si Mini. Mini, Mini. Mini, Mini, yuk. Kita ketemu Cece. Saatnya say goodbye. Ah!
turunin barangnya. Ada Kiara. Bukannya mama papa disambut, ditanyain mini doang. Ah, itu sandal lu. Nah, kotoran. Kayaknya lupa bawa deh si mini deh. Itu. Taruh di mana, guys? Enggak tahu. Di kamar aku. Nih, di dekat tangga dulu, dekat tangga. Udah gak makan berapa hari. Oh my god. We need to give her food, mama. Yes, we. Foodnya di mana, food? Oh, foodnya di situ. Tuh, 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 tuh. Sekarang harusnya tuh dia datang, dia di sininya tuh hari Rabu. Iya, aku waktu itu cuma nyiapin stok makan buat dia sampai Rabu doang. Sekarang nggak tahu sebenarnya dia udah makan atau apa. Oh my god. Guys, kita lihat Sevia lagi tidur apa lagi ngapain ya? Barang-barangnya ini ya, ini muat juga ya. Kura-kura mama dong. Ini apa? Kura-kura mama. Kura-kura aku tadi mana ya? Oh. Hai hai, ih makan sayur dia. Oke Pak, berarti sekarang kita mau ngapain? Kita bikin dulu meja belajarnya. Halo Fiur. Hai. Hai. Gimana hari ini? Gak kok gak panas ya? Aku yang kedinginan atau dia yang kepanasan ya? Papa itu ada kabar gembira buat Sevier. Tadi udah kasih tahu ibu dokter kondisi Sevier kayak gini. Gimana gitu kan? Boleh makan nasi. Oh, kalau seperti itu berarti udah sembuh. Boleh makan nasi warna. Udah boleh ke Bandung katanya. Terus nanyain makan buburnya butuh berapa lama lagi ya? Nggak usah lagi, nggak apa-apa. Tapi makannya itu yang lembek-lembek ya. Kalau misalkan seperti ayam goreng gitu, jangan dulu, itu kan keras. Nasi padang boleh? Kalau misalkan makan nasi padang nggak boleh, terlalu keras. Nasi yang lembut-lembut seperti nasi pim gitu loh. Masih kira nasi pim. Kita pesta malam ini. Kita pesta malam ini. Buang kan? Buburnya tuh. Kita pesta malam ini. Apa? Kita pesta malam ini. Buang bubur. Iya. Buang bubur. Buang buburnya. Enak aja ya. Habis enak itu. Aja ya. Itu siapa yang masak ya? Moments later. Apakah ini? Dispenser punya standing. Ini.
sekarang kita bakal pasang. Muat juga ya kamarmu ya? Iyalah, gede gak kayak punya siar. Kamarmu dibilang kecil. Emang kecil. Dan sekarang kita pasang isi-isinya. Waduh, langsung dia langsung. Wow, banyak banget barangmu. Barang Fier tuh kemarin. Kebanyakan barang aku ada barang Fier juga tapi. Oke, saatnya kita share video belajar kita. Meanwhile. Kok papa pasang yang punya Fier cepet banget sih? Tadi Kiara kayaknya lama banget. Kiara kan amatiran. Kursinya juga mesti disikat nih. Ini pasti makan, sambil makan terus netes di kursi. Mana? Yuk, jajan. Mana ada space, tempat buat gitar dia. Tuh, mana guys? Nggak ada tempat. Guys, mana cukup ini space-nya? Mau ada gitar, ampli, keyboard? Ini dia, ruangan Sepir masih kosong guys. Wow, udah hampir jadi nih. Wow, udah hampir jadi nih. Kamu ngapain aja, bro? Itu kapan kamu bikinnya? Sama Chloe. Wow. Orang, semua orang di sini alergi tutup pintu. Legonya yang kemarin aku lepasin biar demi biar bisa bawa ke sini. Padahal gampang kok, tinggal direp. Ngapain dilepas? Gak muat kotak. Alamak, kan kotak lain bisa. Omelin sama papa. Ini adalah aku bikin sendiri waktu itu. Lucu. Ini juga dari temen aku. Oh, nice. What is this? Eyeshadow. Wow. Oh, eyeshadow. Emang kamu pernah makeup? Enggak. Wow, so cute. Hello. Ah, ada mirror. Mungkin temanmu kira kamu tiap hari makeup kali. Padahal guys, pakai bedak aja kira enggak pernah. Yes! Serius banget sih nonton apa? Itu saat-saat Sepia masih lucu. Sekarang? Pas aku masih gendut. Sekarang sudah super slim ya? Ketawa dia. Enak banget sih. Goreng sendiri loh guys tadi. Wow. Saatnya makan guys. Makannya diresapi ya, biar cepat sembuh. Enggak, song doang ya, biar aku bisa makan nasi tahu biasa. Hai, Mini. Hai, Mini. Hi, Mini, so cute. Hi, so cute, Mini. Akhirnya ketemu emakmu lagi. Yang habis mandi belum taruh handuknya. Loh kok kamu masih di sini sih? Karena kamar aku jelek. Kamar jelek. Nanti disuruh itu loh ya. Kamu tidur di ruang mesin cuci loh ya. Ke
Hey, Cece anti-tune gitar aku, guys, aja aku gak bisa pakai sekarang. Maksudnya? Apa? What's wrong with that guitar? Cece rusak. Bencana. Bentar, aku mau kan dulu gitar aku lah. Jadi ini satu kamar ini, guys, semuanya penuh dengan barang. Tidak ada lantainya. Wow.